kelihatan ibu bapa dan para pelajar dari sekitar sekolah rendah Kuala Terengganu sedang mendaftarkan diri di kaunter pendaftaran yang dikendalikan oleh pihak Altra Negeri Terengganu. Kelihatan para pelajar dan ibu bapa sedang mengambil tempat di dalam dewan. Bersama saya, Puan Rosmarina dari Kampung Kebu Air. Apa tujuan kakak datang ke Sentri Berang pada pagi ini? Saya forum pada pagi ini sangat bagus sebab ia satunya ikutan daripada pengetua-pengetua sekolah-sekolah yang hebat di Terengganu, pengetua dia sekarang isu di sekolah lagi bagus, sangat bagus kerana dia pergi pendedahan cara pembelajaran di sana atau pencapaian pelajar yang berada di sekolah sana. Lepas itu, sekolah ini menjadi salah sekolah yang menjadi kebanggaan negeri Terengganu lah. Dan kita harapkan kita supaya ramai pelajar-pelajar kita yang akan dapat masuk ke sekolah-sekolah yang dipilih ini dan seluruh mencapai kejayaan cemerlang untuk masa depan mereka. Terima kasih. Pada hari ini dan sekarang, saya harap hari ini Ibu Bapa bolehlah mengambil peluang ini bertanya tahu lebih lanjut lagi kepada Ibu Bapa dan para pelajar program ini Forest Anak-anak kita untuk berpeluang. Apa saja ketika ini ucapan wakil pejabat pendidikan daerah Kuala Terengganu yang disampaikan oleh Tuan Haji Suhaimi yang ada. Yang mewakili negara ke peringkat antarabangsa adalah daripada sekolah sukan dan kemarin sebagaimana yang diumumkan oleh pengetua SMK Jeram tadi, SMK sekolah sukan negeri ini kita tak perlu bimbang kerana ada setengah-setengah pendapat yang mengatakan bahawa itu kita hantar anak kita ke sekolah sukan. Terengganu ini memang itulah syaratnya, bukan di Terengganu. Ya, tinggal Terengganu. Sekolah di sekolah kemasan jelah, insyaAllah. Ya, syaratnya 6A, sebagaimana yang telah diterangkan oleh Ustaz Dahir Ibn Datari, syaratnya sama saja dengan kemasukan NRSN. Terima kasih. Orang Sarawak, sebab orang Sarawak yang dipilih kesemuaan, kerana mereka adalah golongan berikutnya. Yang ini kita beri kesemuaan pada mereka. Jadi kalau mereka memohon, dia nak kata orang kita tahu, dia mari menangis sini pakai tak balik. Ya, sebagaimana Ustaz Wahab sebut dan kehebat dia manusia, Allah sebut lagi dalam Al-Quran, surah Al-Imran, ayat 110. Betul saya? Sebenarnya saya dah buka minda kepada ibu bapa. Yang mana anak dia sama ada dah jalan 6 hari ini, ataupun dah jalan 5 hari ini, ataupun mungkin dah jalan 1. Sebab apa saya nak ceritakan, sebenarnya anak-anak kita yang masih sekolah rendah ini masih kita boleh luangkan untuk apa yang kita nak kepada anak kita. Bagaimana Ustaz Wahab sebut tadi, kita terbiahkan anak-anak kita. Kita beri jalan kepada anak kita. Kita beri jalan kepada... Sekian daripada kami, saya Nur Aisyah Fitria binti Maslam. Saya Nur Aisyah binti Muhammad Nur. Pengacara Divisi PSS SMK Jeram Kuala Terengganu.